Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Syahrul, menyebutkan Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang telah berkembang pesat dan punya peran strategis dalam mendukung program pemerintah. Karena itu, ia berharap Muhammadiyah terus eksis dan terus ikut mewarnai pembangunan di Aceh. Hal tersebut disampaikan Syahrul pada acara pembukaan Rapat Kerja Wilayah Muhammadiyah se-Aceh, Jumat 13 Januari 2017 di Anjung Monmata. Sehingga saat ini peran Muhammadiyah telah hadir di Bumi Aceh dan sebagai sebagai buka lebih dari 90 tahun. Dengan usia yang hampir satu abad itu, tidak heran jika Muhammadiyah memiliki peran besar dan jumlah pengikut yang sangat signifikan. Karenanya Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam mendukung program-program pembangunan di wilayah ini, terutama berkaitan dengan kehidupan Islam, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tapi dalam hal kegiatan dakwah, Muhammadiyah juga merupakan salah satu ujung tombak dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang agama Islam yang hakiki. Karena itu, saya berharap Muhammadiyah dapat terus aktif mengembangkan nilai-nilai Islam sehingga Aceh tidak hanya sebagai contoh bagi penegakan syariat Islam di Indonesia, tapi juga mampu menunjukkan bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam.